Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di Over to My Channel, di Zahra Channel, yes. So guys, jadi di video kali ini aku bakalan membuat video tentang mini squishy collection, yay. So guys, jadi pengen penasaran, langsung aja let's get started. So jadi maaf banget kalau suara aku itu beda dari sebelumnya karena aku itu lagi batuk dan pilek gitu. So jadi maafkan banget kalau aku jarang bikin video. Dan jadinya tuh aku tuh udah hampir sebulanan lebih nggak bikin video. Nah jadi sebenarnya tuh aku tuh udah bikin video banyak tapi belum sempat diedit ataupun diupload. So daripada kalian penasaran, ayo kita mulai. Oh ya guys, aku mau ngasih tahu ke kalian. Nah video ini bukan bermaksud pamer squishy ataupun lain-lainnya gitu ya guys. Dan jadi aku mau ngasih tahu squishy collection aku yang mini. Dan jadinya tuh yang pertama itu aku tuh udah punya boxnya ya guys. Kita buka. Ini dia guys isinya. Ini squishy-nya mini semua ya guys. Yang big-nya itu cuma dikit sih. Jadi ya begitulah. Dan squishy aku itu common semua, cuma beberapa ada yang license gitu. Cuman ada beberapa aja yang license gitu maksudnya. So yang pertama, squishy collection pertama, aku punya ini. Ini tuh ada namanya mangga gitu ya. Tuh. Ini squishy collection yang mini. Itu enak banget loh di squishy-nya, kayak soft and slow. Yang kedua itu aku punya ini. Tuh. Ini juga tuh agak slow and soft ya. Yang ketiga, ini ada squishy kaki. Ini sebenarnya sih slow tapi berhubung crispetnya ini baru, jadi aku takut nge-squishin, takut ininya tuh apa sih kusut gitu di belakangnya. Next yang keempat, ini tuh ada apa sih namanya? Pir atau jambu sih, komentar di bawah atau pepaya gitu, aku nggak tahu namanya ini. Dari kemarin tuh aku bingung, tapi ada teman aku tuh ada yang bilang ini pir, kalau aku sih jambu, dan ada juga yang bilang pepaya. Next yang kelima, ini dia, ini sih namanya tuh kalau aku nyebutnya moi ya, soalnya tuh ini sama persis yang kayak permainan moi, ada kan warna ungu gitu, ada moi 1, moi 2 gitu kan. Nah seperti itu. Aduh jatuh. Tuh ini slow and soft banget tuh. Kalian bisa lihat kalau aku ngeremuk itu satu tangan gini aja tuh udah bisa. Next yang keenam, aku punya ini squishy apa buatan aku gitu, tapi ini sumpah file banget deh. Itu file, tapi bagi aku ini menurut aku wishlist aku banget. Aku belum pernah buat yang seperti ini gitu. Ini tuh enak banget di squish. Aku lupa ngasih double tip kalau yang ini. Next yang ketujuh, ini dia. Ini tuh namanya sih Punimaru ya, Punimaru Cake. Ini agak enggak slow gitu sih sebenarnya, tetapi enak di squish. Slow apa? Enggak soft maksudnya, tapi slow. Tuh ini belakangnya. Ini kalau aku sih nyebutnya Punimaru Cake, enggak tahu kalau kalian ya. Next yang kedelapan, aku punya ini. Ini apel gitu. Tuh. Ini tuh kayak ya deh apel tuh, ini apel gitu. Next yang kesembilan, ini dia, ini tuh ada pisang gitu, pisang. Ini soft, agak soft tapi slow gitu. Maaf kameranya agak aku majuin dikit. Next yang kesepuluh, ini dia mini donat tuh. Ini slow and soft banget tuh, sumpah aku nyampe ketagihan banget ya. Nge-squish yang ini, kalian bisa lihat aku tuh, dia udah mulai fokus tuh. Kalian bisa lihat sendiri kan, dia malahan susah banget untuk ngembaliinnya. Jadi ini tuh squishy wishlist aku banget, kalau yang soft and slownya. Next yang ke 11, mini apa sih namanya, kalau aku nyebutnya ini mini croissant, soalnya dia tuh mirip sama croissant yang gede-gede gitu tuh. Slow and soft banget. Sumpah ini tuh satu tangan gini aja udah langsung ke squish. Tuh segini aja ya aku squish tuh langsung. Next yang ke 12,
Ini tuh apa sih? Kalau aku nyebutnya melon bun. Mochi. Tapi kalau aku sih nyebutnya sering mochi melon bun. Nggak tahu kalau kalian namanya gitulah ya guys sepertinya. Tapi aku juga nggak tahu. Ini soalnya mirip melon banget. Apalagi yang warna hijau wangi melon. Wangi banget. Tapi aku lagi pilek, nggak kecium. Next, yang ke-13. Punimaru cake, yang cake warna coklat gitu. Ini seperti cake banget. Yang tadi kan warna pink ya, tuh mana nih. Ini yang ini. Tadi tuh nggak kecarian di box aku. Jadi ini dia. Jadi berpisah dari mereka berdua. Di belakangnya. Slow and soft banget. Daripada yang ini tadi. Next, yang ke-14. Ini dia. Ini nih squishy terkecil di dunia tuh. Tapi dia bentuknya lucu banget. Boneka gitu. Aku baru pertama kali ini punya squishy yang dudukan kayak gini. Duduk ada apa sih badannya gitu. Kan kalau ini kan cuma kepalanya aja gitu. Nah, kalau ini unik banget squishy-nya, bisa jadi koleksi. Sayangnya aku beli satu. Next, yang ke-15. Ini dia mini toast. Dia roti tawar gitu. Tuh, ini sampingnya tuh enak banget, slow and soft. Next, yang ke-16, strawberry. Oh my god, kok jadi pengen makan strawberry ya guys. Tuh, ini nih slow and soft nih, liatin ya. Tapi nggak terlalu slow sih, tapi soft banget. Tapi nyampean crispy-nya ini nyampe nyentuh di dalam sini, saking soft banget gitu. Next, yang ke-17, aku punya ini nih, mini melon bun atau mini mochi, mini mochi gitu. Pokoknya begitulah ya. Dan tadi tuh ada, aku gak sempat kecarian. Mana tadi kan? Nih, baru kecarian dua ini. Dan ini berpisah, acaranya tuh berpisah guys. Jadi ini tuh yang warna hijau, dan ini yang warna pink. Tuh. Next, yang ke-18. Bread sih apa roti ya begitulah. Tuh, ini nih slow and soft banget. Ini nih kalau bagi aku tuh mirip roti kanguru yang durian, soalnya bentuknya tuh sama banget tuh. Tuh. Sama banget. Kan kalau yang kelapa kan yang panjang ya, yang agak segi gitulah. Nah, kalau yang ini tuh yang bulat yang kayak roti durian yang kanguru. Yang tahu namanya komentar di bawah ya. Aku dari kemarin itu nyebutnya ini roti kanguru yang durian. Next, yang ke-18. 18 atau 19 ya, pokoknya begitulah. Ini dia kaki satu ini ketinggalan guys, yang warna hijau. Dia tuh berpisah gitu. Dan tuh ini tuh ada gini nih. Tuh. Ini tuh pasangan guys, ini yang laki-laki dan ini yang perempuan. Nah, jadi dia tuh mereka tuh berpisah tadinya. Next, yang ke-20 atau 19, pokoknya gak usah dihitung. Kalau bagi aku sih, ini nih mini banget. Ya, tuh, mini banget. Ini tuh ada tag-nya. Aku buat sendiri gitu. Maaf banget ya kalau jelek. Ini tuh mini banget. Nah, guys, gimana tuh squishy-nya? Bagus-bagus kan? So, makasih banyak ya yang udah nonton video ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dariku, Zahra. Bye-bye. See you next video. Thanks for watching. Mwah, dadah. Oh iya, guys, abis ini aku bakalan membuat video tentang medium squishy tag. So, tungguin terus ya. Bye-bye. Mwah, I love you.